Welcome back, Bray. Ketemu lagi ya di channelku. Pasti nih sama Hendrik Bray. Siang ini, ya udah siang ini. Siang ini aku ketemu sama sang pembuat YouTube juga. Maksudnya dia buat YouTube, Bray. Yang aku inget dari Mas Sugeng Arska, yang paling keren tuh judulnya satu sampai sekarang pokoknya itu saya selalu inget, LDR 5 tahun piye rasane. Pastinya di sini ada orang yang makanya tanya aja yuk gimana 5 tahun itu gak apa ya, gak dikit juga gak bentar, lama loh 5 tahun melewati berapa musim loh, setahun aja 4 musim kalau 5 tahun berarti 4 kali 5, 20 musim. Ini aku mau tanya-tanya ke Mas Sugeng dulu ya, tanya gimana ini Mas Sugeng, kabarnya sehat kan? Alhamdulillah sehat, sampean gimana? Alhamdulillah aku juga sehat nih, Bray. Mas Sugengnya gimana kerjanya? Sekarang lagi sepi banget pabriknya dari Desember. Desember lah, sekarang kan udah Januari. Lah ya dari Desember, Januari nanti Februari sepi. Insya Allah mau pulang, insya Allah. Waduh, katanya pabriknya lagi sepi dari Desember, berarti mencapai 2 bulan dari sekarang. Rencana mau cuti, Mas? Insya Allah, insya Allah. Oh iya, buat temen-temennya Mas Sugeng nih, siapa tahu nanti ada yang cuti bareng. Iya. Bulan berapa rencananya, Mas? Bulan depan, insya Allah awal. Oh, awal bulan depan, berarti Februari bulan depan kemungkinan Mas Sugengnya mau cuti, Bray. Siapa tahu ada yang bebarengan, nanti kontak aja langsung, boleh komen di YouTube-nya Mas Sugeng Atska. Di Korea sekarang musim dingin, Bray. Suhunya tadi, coba ya dilihat dulu, kadang aplikasinya juga nggak bener, katanya sih -5 katanya. Wah, biasanya nggak bakal sama pasti, karena ini menurut di daerah saya di agak atas, kalau di sini mungkin lo kan beda. Warna 5 mah. Oh, berarti ini apa, ini tabnya yang error, berarti yang suhunya 5 derajat tapi kok dingin banget ya, apa perasaan aja. Mas di sini ki kampus sana ya? Oh, ini daerah kampus. Oh, pantesan di sini banyak anak-anak muda, mudi, ya cowok ya cewek, mondar-mandir nih di depan. Jadi nggak fokus saya kalau buat video. Bening-bening ceweknya. Ngomongin apa lagi nih Mas Sugeng? Terserah sampean yang punya channel. Yang punya channel. Ya wes, sarannya Mas Sugeng untuk saya sebagai pembuat YouTube awal. Walah, gimana? Gimana? Ya, mas, setidaknya kan ada saran yang memotivasi itu penting. Sarannya ya upload sebanyak-banyak mungkin. Wis intinya gitu. Katanya upload sebanyak-banyak mungkin. Ya nanti tak buat video dulu, Mas. Kalau nggak buat nanti gimana mau upload? Kuncinya di YouTube sebanyak-banyak mungkin video. Loh, Mas, itu kereta api dong, Mas? Kata X. Oh, satu tapi yoga kosong. Oh, di sini malah ada kereta, Bray, tapi di tempat saya nggak ada. Oke, kayaknya kereta biasa ATX komplit. Cuma stasiun ada ya? Yo, setengah jam. Yo, pada terminal lah. Pada terminal. Kayaknya yo itu main strategis. Masalahnya nong gini, ono apa bandara ya, Mas ya? Bandara yang di Chongju. Bandara Chongju. Oh ya, ini tempatnya di kota Chongju, Bray. Dari tempat aku sebenarnya nggak begitu jauh, cuma karena ada transit dan nunggu bis lagi bisa mencapai 2 jam lebih saya sampai sini. Sebenarnya mungkin kalau langsung ke sini 1 jam kayaknya, cuman karena nunggu transit jadi agak lama. Katanya Korea itu rame, tapi kok sepi gini? Nggak ada orang. Saya juga pernah di komen Mas Sugeng, katanya itu apa, komennya itu gini, seingat saya bahasa Jawa ini nggak YouTube terok-terok Mas Bajindul, yang diartikan kalau bahasa Indonesia niru-niru gitulah. Nah, nirunya biye. Ya maksudnya mungkin kalau diartikan membuat YouTube itu apa, tiru-tiru, kok apa ya bahasa Indonesianya,
mengikuti ya, mengikuti. Tapi mengikuti kan saya tidak gayanya dia, maksudnya gitu mas. Saya juga ngomong, maksudnya intinya di komenan itu kan saya tidak mengikuti gaya Mas Bacindul, tapi saya kan termotivasi gitu maksudnya membuat YouTube. Kalau ngikutin Mas Bacindul berarti Mas Bacindul pulang, saya pulang dong. Terus ikutan gas. Iya, gas. Tapi kan saya nggak sama. Saya juga namanya beda, tapi Mas Bacindul keren. Subscribernya udah banyak sekarang. Udah sarapan, Mas? Belum. Waduh, gimana ini? Rauh lagi turu. Mas Sugengnya tadi jemput, ini baru bangun. Rauh terus... tangi ya, Sug, Mas. Lah, tangi ku lali sampai nelpon kayak HP ini mati sih. Lah, kita ces tangi, ces tangi turu, men. Wah, iya. Untungnya tangi. Waduh, kalau nggak tangi. Sampai ngetahin terminal lah, tekan sore. Aduh. Ya kalau menurut saya itu bray, di Korea ini kalau pas musim dingin kebanyakan sepi ya mas kerjanya memang ya. Kalau musim dingin itu dingin teman-teman, bukan panas. Kebanyakan memang pabrik sepi, rata-rata Sabtu jarang juga yang masuk. Kalau yang ada berarti ya rezeki lah kalau yang masuk, kalau yang enggak ya gimana lagi ya, mungkin bisa tidur masak-masak. Mau keluar juga dingin. Paling males main ya mas. Enaknya nih rumah YouTube-an guys. YouTube-an mungkin orkesan. Penggemar sing penggemari orkes. Nonton Doi dan Bakil. Ini kita di depan apa ini? See you bre. Yang katanya itu viral dulu lewat drama Korea itu loh. Biasanya kan syutingnya itu rata-rata di See You. Jadinya aku ngikutin aja, ikut-ikut yang drama viral itu. Jadi buatnya di depan siu biar siapa tahu viral. Ikut-ikut aja. Iki ke pabrik sampean arah Rono apa Rono? Iki di si awa nyaran ini dalan cilik. Saiki iku barang mang kok tak liwati akeh pom anyar mas. Terus dibangun. Lah iki dalan cilik ya. Cuma aku lihat cepat banget pembangunannya. Langsung lebar sak mene wis dalane. Dhisik separone. Gimana ini Mas, apa kita mau cari makan? Ayo cari makan. Makan apa, nasi goreng Indonesia enek ning Hansot. Aku ikut aja lah Mas yang pengalaman di sini. Ya udah buat teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton vlog recehku. Jangan lupa nanti subscribe buat temen-temenku yang udah subscribe channel YouTube-ku. YouTube-nya Mas Sugeng Aska. Enggak pakai S tapi pakai Z. Kita cari makan aja Mas ya. Ya udah, terima kasih buat temen-temen ya. Jangan lupa nanti komen, tak tunggu komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.